Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca setia Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Kembali lagi bersama saya, Masyita Trisha Helena, dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat, 19 Februari 2021. Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda, di antaranya. LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional memprediksi bahwa tanggal 19 hingga 20 Februari 2021 akan terjadi banjir besar di daerah Jabodetabek. Hal ini merupakan prediksi dari Sadewa LAPAN yang merupakan aplikasi mengenai sistem dini atmosfer ekstrim yang berbasis satelit. Banjir besar tersebut adalah gabungan dari banjir besar yang ada di Jakarta, yang terdapat di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, dan juga Cawang, Jakarta Timur. Berita selanjutnya ialah berita kriminal, di mana seorang juragan material dirampok oleh 4 penjahat ketika pulang dari bank. Dalam aksinya, penjahat menggasak uang senilai 50 juta rupiah milik korban. Dan hingga saat ini, pelaku masih dalam pengejaran petugas. Berita ketiga ialah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan strategi penanganan COVID-19 dalam forum koordinasi pimpinan daerah di Polda Metro Jaya. Anies mengungkapkan bahwa yang perlu dilakukan dalam penanganan COVID-19 ialah seluruh pihak harus menekan penambahan kasus aktif melalui 3T, yakni testing, tracing, dan juga treatment. Berita terakhir ialah berita mengenai emak-emak yang menaiki motor melintasi jalan tol Jagorawi yang viral di media sosial. Kepala Induk Patrol Jalan Raya atau PRJ Tol Jagorawi Korlantas Polri, Kompol Fitrisia Kamilia menerangkan bahwa pelaku merupakan warga Cibogo, Megabendung, Kabupaten Bogor, dan motif ia melintasi tol tersebut dikarenakan depresi. Berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tentunya masih banyak berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya, bisa mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya, Masyita Trisha Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.